Halo, tentunya masih stay tune bersama Adi Lulus Channel. Aku akan kasih informasi yang tidak kalah penting bagi pecinta pengguna Office, bagaimana ngetik biar ngebut dengan cara setting autocorrect sehingga akan menambah kecepatan per sekian detik. Mari kita langsung ke tutorialnya. Pada replace, teman-teman bisa ketikkan singkatan, kemudian with, itu nanti kata atau kalimat yang akan dimunculkan. Kalau sudah diklik OK, kemudian ditambah lagi autocorrect option. Teman-teman bisa menambah lagi . Nah diusahakan menggunakan kalimat yang sering diketikkan, yang berulang-ulang ya. Contoh trim, nanti muncul Trimurjo. Kalau sudah kita siapkan ya, kita uji coba apakah betul. Kecamatan saya ketikkan trim, kemudian di spasi, nanti secara otomatis akan berganti ya. Nah, Trimurjo. Saya tuliskan BDL, muncul Bandar Lampung. Demikian tadi informasi yang dapat sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.